memang tengah jadi tapi benda ni lagi penting. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Balik bismillah. Balik. Balik. Eh, balik ke tu? Balik. Oi. Bukan ke MP eh, pasu gojek cakap terus jadi. Selagi tak dapat pakito saya okey. Betul. Awak nak yang pakito punyalah. Tak nak. Gojek dah dapat? Belum. Belum dapat pakito punya. Alah eh. Itu mistake pertama. Belum dapat gaji eh? Dah dapat. Oh, dah dapat gaji. Okey. Dia nak bagi tahu, Selangor bagi gaji on time. Wow, lain punya flex. Lain punya flex. Tapi tak apa, sekali ni kita terus masuk lagi. Dia memang, Becky dia nak tunjuk je buku panda tu. Yes. Bukan nak pakai untuk draft pun. Dia memang nak fokus pada seorang pemain je ni sekarang ni. Untuk pasukan bounty, mereka mulakan Minotaur sebagai first man. Sama-sama dengan Fedrin dan juga Fanny. Respect terhadap Skies, SRG, Nolan, Matilda dan Masha. Kenapa daripada Gorgeous? Masha dia punya adjustment, sebelum ni late game dia sakit gila. Sekarang ni dia punya early dengan mid kuat sikit. Dia punya late lemah sikit. Tapi Gorgeous rasa Masha masih hero pick yang kuat ke? Hero pick yang sangat kuat. Sangat kuat. Untuk kita orang lah. Oh. Tapi untuk korang pakai hero apa pun tak kuat. Pelik. Macam pelik je ayat tu. Tapi maksudnya dekat sini Masha tu memang patut di ban. Tapi tak di ban. Jadi open dekat sini. Yes, sir. Tapi hero Masha ni perlu mekanik yang tinggi ke? Tak perlu. Oh. Jujur terus. Jadi siapa tak dipakai Masha tu malulah. Betul. Tapi Roger. Terus saja dikunci. Apa? Roger jungle ke ni? Boleh jadi. Tapi dia lebih kepada tak nak bagi kat Innocent juga kot. Betul. Betul. Tapi tak Innocent sebelum ni dah pernah jadi dah. Oh, korang ambil Roger, aku ambil CC. Kan? Dan itu yang akan dilakukan sebab kita pun masih lagi tak tahu adakah pasukan daripada Bounty Spot meletakkan Roger di bahagian jungle. Tapi as per now, untuk sepanjang hari ini, mereka semua letakkan, daripada even pada semalam, Lafel, Roger letakkan di bahagian jungle, menyebabkan at least mereka ada satu marksman. Dan kalau nak main double fighter, masih lagi boleh di-apply daripada pasukan Bounty Spot. Bagi berapa awak, Gorgeous, main double fighter ni best tak? Best, tapi tak boleh buat mistake. Early kena dominate sampailah mid game. Kebiasaannya kalau pakai double fighter ni, mistake apa yang orang selalu buat? Mistake apa yang orang selalu buat? Mistake yang biasa-biasalah. Yang Belanda-Belanda, yang biasa-biasalah. Adakah main double fighter, lepas tu tak agresif pada bahagian awal, tu dikira sebagai mistake yang besar? Yes, exactly. Jadi dekat sini, kalau mana-mana yang nak pakai double fighter tu, kalau jiwa fighter tu tak ada, tak payahlah. Yeah. Sebab kadang-kadang sedih kat bila tengok pakai fighter, lepas tu main macam marksman. Farming dapat 3 item, baru nak join fight. Itu memang tak sepatutnya diletakkan lah. Yeah, sebenarnya kalau dapatkan marksman, main dengan lebih passive. Kalau dapatkan fighter, perlu lebih agresif. Itu seperti apa yang dibincangkan. Tapi untuk pasukan bounty, mereka macam back to basic je. Mereka tak nak terlalu memilih sangat hero-hero yang unik ataupun hero berdasarkan patch. Mereka just stick to the point di mana mereka akan dapatkan baksa yang sering kali digunakan. Begitu juga dengan mendapatkan Lilia dekat sini. Tapi ya, seperti apa yang dikatakan oleh Lafel, CC terus saja diambil. Mungkin dekat Godlin. Ya, tapi disebabkan ada Harit kat sini. Harit pun match up yang bagus menentang dengan Roger. Ya. Bounty sekarang ni mereka agak jujur dengan draft mereka. Mereka mengambil Lilia, di mana Lilia pun bagus untuk melawan dengan hero keras dekat dalam kawasan jungle. Ha? Agak jujur. Ya, sebab kebiasaannya dekat dalam draft ni kita try untuk sembunyi beberapa benda terlebih dahulu. Okay, jadi bila pick yang ketiga mereka ambil Lilia kat sini, dia macam mencabar Selangor Jaya kalau nak ambil lah hero keras. Tapi dekat sini Selangor Jaya mungkin ada option yang lain yang untuk pakai hero yang banyak dash. Florin di bank keluar. Ya, tapi Florin antara pilihan yang baik lagi-lagi apabila melihat dengan ada Baksia. Jadi mereka nak try avoid yang Baksia ni boleh dapatkan extra nyawa ataupun dapatkan extra shield. Lagi dengan adanya item-item yang akan memberikan bantuan kepada shield, memastikan Baksia ni boleh kekal terutama dekat bahagian itu objektif. Tapi dekat sini nak minta pendapat daripada Gorgeous sebab dekat liga kita nampak banyak Fredrin dengan Barat. Di mana sebelum ni Baksia quite high priority juga. Kenapa sekarang ni Baksia punya priority agak rendah? Sebab tak ramai team yang reti main Baksia. Diorang tak reti macam mana nak aggressiveness early game tu, diorang tak reti macam nak pakai. Jadi disebabkan itu antara mistake yang kita bincangkan tadi lah. Pakai double fighter kena aggressive. Jadi kalau pakai Baksia, farming macam Fredrin agak rugilah. Yes. Alright, jadi sekarang ni kita tengok daripada segi ban. Sampai lupa, chip pun tak di ban tadi. And tak di pick, lupa pula pasal chip. Kat sini saya
cuba nak melihat keadaan dengan lebih tinggi lah. Kalau chip tak diambil pada first pick, adakah potensi untuk orang lain ataupun mana-mana tim tak nak ambil langsung? Faham tak maksud saya? Ataupun masih lagi sebab dia boleh jadi, sebab kita pernah bincang kalau chip ni letakkan terlalu awal, dia boleh jadi, boleh terkena punishment. Saya faham tapi saya tak tahu nak jawab macam mana. Jadi saya rasa dekat sini mungkin Selangor Jaya mereka tak plan pun nak pakai chip. Okay. So ini mungkin, tapi untuk bounty, bagus band je lah. Sebab you antara Roma yang terbaik dekat, yes, dekat liga kita. Tak nak ambil risiko. Tak nak ambil risiko, janganlah bagi hero yang gila. Setuju. Tapi dalam masa yang sama, ini membuka ruang untuk pasukan SRG mendapatkan hero yang unik dekat fasa last pick. Jadi saya menjangkakan yang mungkin Skies akan menggunakan hero-hero damage juga. Ya, sebab sekarang ni kalau kita tengok daripada segi pemilihan hero pun nampak yang pasukan Bounty Esports mereka juga dah buat sedikit kajian berkaitan dengan hero yang kerap dilakukan oleh pasukan Selangor dan Giant. Jadi bergantung pula bagaimana mereka nak eksekutkan hero-hero yang mereka pilih untuk berhadapan dengan pasukan Selangor dan Giant. Jadi sekarang ni untuk Gorgeous, bila nak nampak tiga-tiga hero pick daripada Bounty dan juga Selangor dan Giant, pendapat Gorgeous tentang kedua-dua pick kat sini? Pendapat saya, of course, our draft winner. Dan kita orang memang menang teruk ah. Sebab when I bila saya nampak ada Valentina and then dia orang pick Lilia, oh okay, Stormy is your game. Ya, yeah, disebabkan Lilia dia nak poke orang tapi Valen boleh menang poke lawan dengan Lilia. Ya, yeah, and tapi, then yeah, dia boleh curi ulti lagi. Curi ulti lagi. And then apa tu, isi balik nyawa dia. Lepas tu dia poke lagi. Setiap kali poke dapat advantage level. Ya. Yeah. Saya rasa memang agak baiklah untuk dapatkan Valentina di second pick terus untuk masukkan SRG. Jadi sekarang ni untuk Bounty. Kalau kita tengok sekarang yang mereka betul-betul perlukan adalah Roma dan juga EXP laner. Apakahnya mereka mengambil Cho dekat sini. Di mana antara penyebab mereka menang dengan match Dona yang sebelum ni. Tapi kita tengok sama ada boleh kita nak tangkap players daripada Selangor Jaya. Secara jujurnya, Cho nak tangkap siapa ni pun mengambil satu masalah. Haris pakai Purify dia dah habis. Dia dah tak boleh nak tangkap siapa lagi. Jadi memaksa penggunaan Purify, yeah, betul, dengan menggunakan Baxia. Tapi advantage besar juga sebab kalau lawan dengan Roger, kalau gold lane tu tak ada flicker, then kalau dapat peluang, Roger tu boleh burst terus. Yeah. Okay, tapi seperti dikatakan Syamilo, kita mungkin akan lihat surprise pick yang akan ambil oleh pasukan Selangor Red Giant. Masa lagi tak ada menunjukkan mereka punya jungle ataupun Haris ni diletakkan di bahagian jungle. Boleh jadi. Boleh jadi. Jadi sekarang kita akan tengok pick terakhir untuk pasukan Selangor Red Giant dengan 7 saat saja lagi. Adakah pakai tank dekat sini? Dan apa gayanya mereka pakai Akai? Jap. Harapan saya musnah untuk tengok Skies pakai damage kita. Gorgeous gelap kita je. Gorgeous dia dah tahu dah. Tapi dia tak nak bagi tahu kita. Tak apalah. Kita pass baliklah dekat caster. Tak. Last ayat daripada Gorgeous tentang game ni. Tentang game ni? Ha, apa yang akan jadi? SRG 1, Bounty 0. Alright! Kita pass terus kepada casters. Bila kita minta ayat, dia bagi update. Tapi itukah yang akan berlaku di antara pasukan SRG bertemu dengan Bounty? Ataupun Bounty akan menindakkan apa yang dikatakan oleh Gorgeous? Semua itu akan terjawab. Semua itu kita akan persaksikan di dalam Land of Dawn. Dan kita akan saksikan perlawanan yang pertama antara pasukan Bounty Esports sebagai pemburu untuk berhadapan dengan pasukan Selangor Red Giant yang masih lagi mampu untuk meluaskan empayar mereka. Adakah pasukan Bounty Esports akan berjaya untuk mendapatkan mata kemenangan mereka pada kali ini ataupun Selangor Red Giant masih lagi gagah perkasa? Akai kembali ke dalam line up untuk pasukan Selangor Red Giant. Kali ini digunakan oleh Sky sepertinya pengambilan objektif menjadi kunci utama kemenangan mereka mungkin, tapi sekarang ni dia nampak bagaimana Yums memberikan tekanan kepada pengambilan jungle terlebih dahulu. Ada bau-bau yang mungkin dia dapat curi. Dah, itu tengah saksikan dekat Gideon Barrier. Tidak percaya sempat untuk securekan orange buff tersebut dengan penggunaan retribution. Young Lord juga melakukan tugas yang baik. Cho yang digunakan oleh pemain tersebut untuk melihat dan juga mengintai di mana pemain-pemain daripada pasukan Selangor Red Giant. Sekiranya ada peluang, dia boleh meminta pemain-pemain lain daripada pasukan Bounty Esports untuk melakukan terjahan terhadap pasukan Selangor Red Giant.
sekarang kita boleh nampak untuk pasukan Bounty Esports dan juga Selangor Giants, mereka masih lagi menggunakan ataupun mengaplikasikan corak permainan yang perlu mereka cerminkan bagaimanakah pasukan lawan mereka akan lakukan rotasi permainan di awal minit sekali ini. Namun begitu, di bahagian atas agak sedikit tertekan untuk kedudukan Havos, tetapi adanya ada juga Yanlot yang mungkin cuba untuk berikan bantuan, tapi nampak bagaimana Kram yang menggunakan ruang setakat ini yang mampu untuk menarik keluar kedudukan Yanlot yang berada berhampiran dengannya. Ya, kita nampak mengenai Havos game ini hadapi sedikit masalah untuk berhadapan dengan CC yang menggunakan emblem support oleh Kram. Manakala untuk Havok menggunakan emblem basic, jadi kat sini memilih untuk mendapatkan terlebih dahulu mana regeneration yang jauh lebih pantas. Dengan adanya rupture sedikit sebanyak akan memberikan tekanan, tapi sekarang ini Inus yang dekat bahagian bawah terkena langgaran daripada Yuna. Tapi tak ada follow up yang besar akan dikeluarkan. Ya, itu yang dilakukan. Masih lagi tidak memaksa penggunaan Purify pada peringkat awal. Zaman Force juga boleh dilakukan sebentar tadi. Masih lagi belum. Sebab masih lagi belum level 4, tapi di bahagian atas akan ada asakan dilakukan oleh pasukan Selangor Giant. Havos bersama-sama dengan Aziz memberikan bantuan, tapi serangan yang agak agresif tunjukkan Kram hampir-hampir berjaya untuk diturunkan nyawa dengan lebih banyak, tapi dengan adanya bantuan Stormy, satu serangan yang baik, satu respon yang cukup-cukup penting dilakukan oleh pasukan Selangor Giants untuk pastikan pemain daripada mereka masih lagi berada dalam game. Kali ini untuk pasukan Selangor Giants cuba untuk mendapatkan title yang pertama, tapi ada gangguan pada pasukan Bounty Esports. Tengok bagaimana Aziz berjaya untuk melakukan curian title yang pertama ke atas pasukan Selangor Giants. Tetapi kedua-dua pasukan juga mereka tidak ingin terlalu memaksa, sebaliknya memberikan fokus mereka untuk perkara yang lebih baik setakat ini. Ya. Dapat curi. Dapat curi daripada pemain yang menggunakan Grog sebentar tadi. Magic Shockwave yang dilepaskan oleh Aziz sebentar tadi berjaya untuk mencuri Turtle, tetapi pasukan daripada Giant berjaya untuk mendapatkan Orange Above. Tapi sekarang kita dapat saksikan di bahagian tengah satu yang akan berlaku. Tapi kita nampak bagaimana sepakan yang baik terlebih dahulu. Yums masih lagi cuba untuk bertahan. Ilmu damage cukup besar. Stormy dah sampai memberikan bantuan kepada Yums untuk melarikan diri daripada genggaman pasukan Bounty Esports. Tiada sebarang masalah. Kali ini tekan butang recall yang perlu dilakukan oleh orang Yums. Kejap. Awak nampak tak apa yang ada dekat kaki Yums? Tak nampak. Dia ada dua buff. Dia ada dua buff daripada pasukan Bounty Esports. Wow. Okay, kita tengok kamera dekat Yum. Tak tahu kalau efek buff dah habis ataupun tidak tadi. Tadi memang ada dua. Dekat Yuna tak ada langsung efek buff. Wow. Saya tak tahu ada ni Roma level apa. Dia masih lagi mengekalkan sifat assassin beliau. Dia cuba untuk berikan gangguan kepada pasukan Bounty Esports. Yes, dia ada dua. Segas pun ada dua. Masih lagi cuba untuk mencuri. Ini the next level untuk mencuri . Dan diberikan kedudukannya kepada Roma. Yums sekali lagi cuba untuk mencuri, tapi serangan daripada Panda akan cuba melihat bagaimana gerakan daripada Selangor Giants ini terpatal. Nampaknya tiada sebarang pembatalan. Pasukan Selangor Giants masih lagi mampu untuk melakukan curian Orange Buff daripada pasukan Bounty Esports. Kali ini boleh dikatakan agak perlahan perlawanan yang ditunjukkan oleh kedua pasukan memberikan fokus mereka setakat ini untuk mengejar objektif permainan mereka sehingga minit yang keempat. Level 4 tapi sekarang ni level 7 untuk Skies, manakala untuk Yuna level 6. Walaupun buffnya dicuri, tapi masih lagi mengekalkan perbezaan level yang tidak terlalu ketara. Baik sebenarnya untuk pasukan Bounty Esports. Dan juga lihat perbezaan gol, baru 500. Tidaklah terlalu besar jumlahnya. Walaupun bagaimanapun, pasukan Selangor Jaya cuba untuk mengintai peluang yang sangat-sangat baik. Tapi tembok tu sangat mengganggu sebenarnya. Tapi kali ini untuk pasukan Selangor Jaya cuba untuk mencari kedudukan Havos. Namun begitu adanya Sekai menggunakan heavy spin mencari Yuna kali ini. Yuna cuba untuk melarikan diri tetapi tidak sempat. Terus dijadikan sebagai mangsa dari yang pertama untuk pasukan Selangor Giants. Ya, mereka berjaya mendapatkan turtle. Mereka berjaya mendapatkan kill. Terus saja 1,000 dipisahkan untuk 5 minit yang pertama. Dah tak ada gold plating. Jadi mereka kena memikirkan untuk dapatkan objektif. Dan juga memikirkan untuk dapatkan kill bagi mendapatkan lebih banyak gold. Lebih banyak advantage. Buat pasukan Selangor Giants menekan-nekan pasukan Bounty Esports ini. Ya, betul tu. Menekan sampai sekarang ni. Tertanya-tanya juga siapa yang boleh disepak oleh Yanlot. Sebabkan kesemuanya mempunyai skill immune yang agak besar untuk Grog, untuk Haris sendiri dengan adanya Dash dan juga Purify. Stormy gunakan Purify, CC gunakan Purify. Tiga Purify untuk pasukan Selangor Jaya. Walaupun ni berhadapan dengan pasukan Bounty Esports, tapi mereka still respect
still respect pada capability hero yang akan digunakan. Ya, mereka tidak mahu lakukan kesilapan. Seperti kata oleh Rogers, try to minimisekan kesilapan. Tapi sekarang ni mereka cuba untuk dapatkan seorang pemain. Yang lock terus dijatuhkan. Kali ini Wispin dipukul oleh Sekai. Mencari Yuna yang cuba untuk bertahan. Tapi tengok bagaimana ditolak ke arah ke tepi. Namun begitu Yuna masih lagi cuba untuk bertahan. Tetapi tengok bagaimana Innocent mendapatkan double kill. Menumbangkan dua player daripada Pascal Bounty Esports. Ya, roda dibalas dengan roda. Ditolak dekat bahagian belakang. Tak boleh nak buat apa-apa. Innocent berjaya untuk mendapatkan tarik dekat bahagian bawah. Jadi soalan sekarang yang pasukan Selangor Red Giant, mereka berjaya untuk mendapatkan kemenangan di setiap laning yang mereka pergi. Kram ketika ini memberikan tantangan yang hebat kepada Havoc. Menarik apabila diberikan fokus kepada pemain ini setelah diberikan fokus kepada tarik tersebut. Tapi mereka tahu mereka berada dalam landasan yang baik untuk teruskan menekan dan berikan pressure kepada pasukan Abouti Esports. Yung, kena tendangan daripada Yanlot. Dia cuba untuk bermain-main dengan Yanlot sebenarnya untuk kedudukan kali ini. Menunggu turtle yang seterusnya dibangkitkan. Namun begitu, pasukan Selangor The Giants masih lagi mampu untuk melakukan zoning yang cukup baik ke atas pasukan Bounty Esports, memberikan ruang kepada Sekais untuk mendapatkan turtle pada kali ini. Namun begitu, pasukan Bounty Esports masih lagi ada percubaan, tapi telah membatalkan yang mereka berikan sahaja turtle ini secara percuma kepada pasukan Selangor The Giants. Ini apa yang berlaku sekarang ni, pasukan Bounty Esports. Mereka dalam masalah yang sangat-sangat besar apabila mereka melepaskan sahaja kawalan map kepada pasukan Selangor Red Giant dan juga Young Lord. Setiap kali dilakukan The Way of Dragon, semuanya target ke arah Yum dan tak ada satu pun yang berjaya untuk ditumbangkan. Itu yang masalah utama sekarang ni. Jadi perlu tukar. Tukar target pun yang lain pakai purify. Lepas tu Stormy dah ambil Black Shoes. Jadi lagi menyukarkan tugas Young Lord, nampak agak sedikit sia-sia. Melainkan dia ada special tugas untuk menggunakan Chu ini. Cuma saya tak pasti apa special tugas. Saya rasa sekarang ni pick off yang dia boleh buat adalah untuk dapatkan saja Grok tu. Try untuk full burst Grok. Tapi waktu sekarang ni damage yang tidak terlalu tinggi untuk mereka lakukan perkara tersebut. Pancingan yang baik pada pasukan Selangor The Giants. Sekais ada heavy spin mencari ruang untuk mendapatkan mana-mana pada pasukan Bounty Esports. Tapi Yum sinyalnya cukup rendah. Hex berjaya untuk mendapatkan kedudukan Yum sekali ni. Stormy masih lagi cukup untuk bertahan. Tetapi dia bersendirian. Bukan perkara yang mudah untuk berhadapan dengan beberapa player pada pasukan Bounty Esports. Memberikan ruang untuk pasukan Bounty Esports setakat ini untuk menstabilkan kedudukan mereka berhadapan dengan pasukan Selangor The Giants. Itu satu respon yang baik lakukan oleh pasukan Bounty Esports tadi. Berjaya untuk dapatkan dua kill awal. Tetapi Innocent fokus kepada Panda. Kill yang keempat, kill ketiga peribadi beliau. Satu tendangan yang cukup baik, cukup kemas ditunjukkan oleh Young Lord. Havoc terus saja, bye-bye. Boleh dikatakan Innocent dia memang sangat berani. Dia dah tahu dia dah boleh dapat Panda, tapi dia masih lagi nakkan lagi kill yang seterusnya pada pasukan Bounty Esports. Tetapi percubaan yang baik dilakukan oleh Innocent sebentar tadi, walaupun tidak berjaya untuk mendapatkan kill yang kedua, sebaliknya dirinya pula terpaksa ditumbangkan oleh pasukan Bounty Esports. Ya, terpaksa untuk mereka lakukan satu. AI winning prediction pada awal-awalnya berpihak kepada pasukan Bounty. Tapi what? Young Lord! Macam tu je dia kena dengan curtain call. Curtain fall? Ultimate daripada CC tersebut. Tapi mereka memberikan fokus kepada auto tarik di bahagian atas. Berjaya untuk dapatkan perkara tersebut dengan headernya heavy spin yang memaksa penggunaan roda-roda daripada Yuna sebentar tadi untuk melarikan diri. Ini yang dikatakan tadi oleh Gojo, sebenarnya kebanyakan jungle daripada pasukan tidak tahu bagaimana untuk memberikan keagresifan untuk Basia ini bermain dalam satu permainan untuk dapatkan kita katakan resources di early game. Namun setakat ini untuk pasukan Selangor Giants, mereka masih lagi mampu untuk melakukan control mapping yang cukup baik untuk main yang ke-9 dan berjaya untuk dapatkan lot yang pertama setakat ini. Ya, gerakan itu sangat-sangat garang untuk pasukan Selangor Giants. Mereka tidak melakukan sebarang kesilapan pun untuk menghalang pasukan Bounty Esports mendapatkan even satu turret. Tapi sekarang ini ditolak pula di bahagian atas oleh Panda. Satu turret berjaya untuk diambil, tapi what for cost? Young Lord cuba untuk mencari posisi yang baik untuk melakukan setup, tetapi lihatlah nyawanya diturunkan. Ibarat seperti makan mihon sup. Lapar ya sih tahu. Tapi sekarang ini di bahagian tengah, kita ada tekanan yang akan dibuat oleh pasukan Selangor The Giants. Aziz, sebenarnya damage cukup besar di sisi lain tangan Innocent. Masuk ke dalam.
Heavy Crown yang akan ditumbangkan oleh Yang Lord ketika ini. Sekai cuba untuk melarikan diri. Heavy Spin buka, cuba untuk menangkap kedudukan Havos. Tapi Flicker telah digunakan. Kali ini untuk pasukan Selangor Red Giants, mereka cuba untuk bergerak ke arah bawah. Yum setelah membuka konsil mencari ada pasukan Bounty Esports. Tapi tengokkan bagaimana. Untuk pasukan Selangor Red Giants masih lagi bersabar mencari ruang untuk terus mendapatkan inhibitor tak ada pada bagian bawah. Namun begitu, tiada sebarang masalah untuk terus menjatuhkan tarik tersebut. Uish, besar damage yang dikeluarkan oleh Innocent tadi. Berikan fokus kepada Yuna. Menyebabkan Yuna terus saja berputar-putar pergi ke bahagian base untuk penuhkan nyawa. Jadi mereka kena ambil perhatian yang lebih dengan damage yang dikeluarkan oleh Innocent. Cuba-cuba sebenarnya. Tapi di bahagian tengah kali ini, tengok bagaimana Havos yang terus ditumbangkan oleh Sekais. Damage yang dikeluarkan oleh pasukan Selangor Red Giants kali ini memang sangat besar. Cukup menyakitkan untuk pasukan Bounty Esports terus menadah sekali damage yang dikeluarkan. Namun begitu di bahagian tengah, mungkin akan ada lagi paksaan daripada pasukan Selangor Red Giants. Tengok bagaimana mereka masuk. Ada silang dengan Innocent. Mencari Yuna pula. Yuna cuba tembakan di tapi Stormy. Berjaya untuk pegang Yuna. Kali ini tekanan di bahagian tengah untuk pasukan Selangor Red Giants ke atas pasukan Bounty Esports. Pada cuba untuk bertahan, mengeluarkan sekali damage yang ada untuk pasukan Selangor Red Giants. Tapi tengok bagaimana pasukan Selangor Red Giants akan terus mendapatkan kristal ini dan mendapatkan mata kemenangan yang pertama berhadapan dengan pasukan Bounty Esports. Apa yang dikatakan oleh coaches menjadi realiti. Apa yang dipertunjukkan oleh pasukan Selangor Red Giant membuahkan hasil. Coaches tersenyum riang melihat pasukan dia dapatkan kemenangan. Ya, betul tu. Gameplay yang kemas. Gameplay yang garang. Tiada sebarang kesilapan. Terus saja menghukum pasukan Sarawak ini. Bounty Esports kehilangan game yang pertama. What a game daripada pasukan Selangor Red Giant. Nak cakap apa lagi? That was a good game. Lagi kita nampak di mana Selangor Red Giant mereka tak hilangkan pressure langsung. Once mereka dah dapat pressure tu, mereka just keep pile on. Sampai Bounty pun dah tak pasti nak lawan dekat mana. And kalau tengok daripada segi draft pun, memang nampak seperti Selangor Red Giant menang draft besar. Sebab Nyalo nak tangkap siapa je. Even nak tangkap jungler pun dah tak boleh. Sebab tu mereka ambil Akai. Saya tak nak being harsh, tapi gap dia nampak terlampau besar lah game tadi. I mean like, I think this is because of diorang punya training yang menyebabkan tak lakukan mistake. Dan saya rasa ada disiplin yang kuat daripada segi mereka punya draft. Tapi nak tanya daripada Gorgeous, apa yang menyebabkan game ni nampak gap dia terlampau besar? Sebab memang we on a different level lah. Ada orang ni cakap aku tak dengar apa? Sebab kita orang memang dekat level yang lain. Oh, faham. Memang dah dekat level yang lain. Jadi mari kita tengok MVP dekat dalam perlawanan ini. MVP honestly boleh pergi dekat sesiapa saja. Sesiapa saja. Tengok. The ultimate panda boot for e-sport. Innocent. Like sekali menjadi MVP of the game. Sempat tu tunjuk panda. Buku tu. Dia bukan buku pun. Dia kertas. Mungkin sebab tu diorang ambil Akai. Oh. Oh. Dia pun terkejut. Tapi saya nak tanya kepada Gorgeous, apa yang Innocent tambah selain daripada dia punya skill ke dalam squad pasukan Selangor Red Giant? Dia punya mekanik kat landing kuat, aggressive dia memang dia aggressif gila lah. Tadi nampak ah dekat yang bot lane tu kan. Yeah. Dia terlalu aggressive sampai kena pick off kan. Tu benda biasa tu. Cuba tangkap aku. No. Kau yang tertangkap sekarang. Yeah. Ini berapa kali kita nampak dia berjaya untuk purify keluar and then dia sendiri keluarkan damage. Dekat dalam game ni, rasanya kita nak komen lebih pada Selangor Red Giant memang susah. Jadi untuk Bounty, saya rasa yang mereka kena hati-hati adalah daripada segi mereka punya draft. Sebab ada beberapa trap yang mereka cuba untuk set. Tapi Selangor Red Giant mereka dah tahu cakap, oh, well, kita dah pernah main permainan ni, kita tahu nak counter balik macam mana. Ambil Lilia, pakai Valen. Ambil Cho, and then pakai Akai. And then purify. Banyakkan purify. Ada tiga purify sebab tadi ditunjukkan oleh pasukan daripada Selangor Red Giant. Sky saja tak mati. At least, bagilah sama rata, faham tak? Itulah tu. Dia pakai tank tau. Mati je lah, nanti duduk balik. Tapi saya rasa lebih kepada, sebenarnya, draft daripada pasukan Bounty Esports sendiri dah tak boleh buat apa-apa dah sebenarnya. Dia ambil. Saya rasa macam draft tu okey, tapi macam mana Selangor Red Giant counter balik. Sebab even Shamilu sendiri nampak tadi, Grok tu ada dua buff. And Gorgeous dah cakap main Baxia, kenapa orang tak ambil Baxia? Ya. Kena main dengan agresif. Yeah. Jadi kalau buff pun tak dapat, nak macam mana? Ya, yeah, sebab itulah. Saya cuma tak faham sebab... dia punya exchange bila kamera tak ada. Tapi saya faham. Dia macam, mereka masih lagi ambil Baxia, walaupun enemy dah ambil Haris. Sebab Haris, yelah dia macam saling counter-counter lah. Haris kena counter sebab Baxia ada regen shield. Tapi Haris kalau ikutkan, kalau dia snowball, sakit tu Baxia.
kena dengan dia punya corner dash. Yeah. Macam mana sekalipun memang Baxia sakit dekat dalam game ni. Gojek selepas ni ada pergi main-main open house ke? Kenapa? Kenapa Shizu dah standby dah situ? Tak, manalah tahu. Yes. Manalah tahu. Tak, kalau ada, jemput lagi. Ah, korang dah ada open house lagi nak pergi? Mana ada? Oh, tu semalam eh? Semalam. Oh, itu semalam. Pergi pun tak jadi. Oh, faham. Sekarang ni kita tengok damage numbers untuk kedua-dua pasukan. Sememangnya Innocent keluar damage yang sangat tinggi. Tapi, Kram tak jauh mengejar. Setuju? Ya, menarik juga apa yang dilakukan oleh pemain. Sebab apa yang boleh lakukan, apa yang boleh menggunakan hero ni, apa boleh dia melakukan poking dengan penggunaan dia punya second skill yang boleh melompat-lompat tu menyebabkan pihak lawan, eh, ni pocong ke? Ha, dia macam takut. Dia macam tu lah. Siapa yang cakap pocong? Ni, Kram. Aku tak rasa Kram akan cakap pocong tu. Open end. Kram boleh cakap ke bahasa Melayu? Dudulah Innocent dengan Kram sekali. Dulu boleh cakap sikit-sikit boleh, lah. Boleh. Tapi korang communicate memang English lah. English. Tapi kadang-kadang Melayu je. Siapa yang ajar orang bahasa Melayu? Ni nak tahu ni. Dekat SRG ada dua cikgu Melayu. Wow. Dua kan? Sir Gorgeous and Sir Stormy. Oh, ingatkan cikgu betul lah. Aish. Macam mana korang translatekan PH kepada Malay? Tak terserah, kita ajar je lah bahasa Melayu. Oh. Yang ringkas-ringkas je lah. Bahasa Melayu ni pun taklah susah mana kan? Ya. Lagipun Pinoy dengan bahasa Melayu kan sebenarnya tak jauh. Sama je. Dia, kalau Melayu dengan Filipina, dia memang rapat. Mm. Dia memang saling berjumpa. Kat mana-mana sekalipun. Ya, tiba-tiba ada rose. Sebab tu rose terjadi. Dia Melayu boleh, dia Filipino boleh. Sebab duduk berjumpa. Sid sendiri banyak kawan Filipina. Dia pun bahasa lain boleh buat. Ah, Riz boleh cakap bahasa Cina. Bahasa Mandarin. Mandarin, dia boleh sign language. Hokkien boleh? Hokkien susah sikit lah. Tapi kalau you sebut nanti kan macam carut lah. Sebut lah. Tak boleh cakap. Dia baru cakap mencarut nanti. Dah nampak dah, dia tak ada ayat-ayat baik untuk dia cakap. Okey lah. Dekat dalam game ni, video saya cakap macam Bounty, diorang punya, saya rasa. Okey, awak rasa? Bounty dah set satu draft untuk lawan dengan Selangor Jaya. Dia punya masalahnya adalah, apa-apa draft dia ada cara nak counter. Dan memang nampak Vicky dan juga Arcadia, nampak hero ni cakap, okay, kita roughly tahu nak counter. Sebab Roger nak lawan dengan Harith, susah. Cho nak lawan dengan Purify, dengan Akai, susah. Lilian nak lawan dengan Valen, susah. Ini, Arlet boleh lawan dengan CC, tapi it's not a clear matchup lah. Dia masih skill matchup lah pada pendapat aku. Okay, tapi saya nak tanya dekat Gorgeous Halalang sebab kita berada dengan MVT yang game pertama dengan game yang kedua. Usually apa korang punya discussion ataupun apa korang punya apa yang berlaku dekat dalam play room ketika korang dah menang game yang pertama lepas tu menang dengan agak one sided. Jadi apa discussion yang korang biasa lakukan dekat dalam play room? Dia sama je dengan tim lain. Klise-klise yang macam jangan overhype, lantai. Faham. Itu je. So even dengan korang pun coach make sure yang korang jangan overhype sangat lah. Ya. Yeah. Sebab tak ada banyak benda sangat nak discuss sebab menang 2-0. Yeah. Kalau kalah satu point mungkin ada banyak. Yalah biasanya orang cakap nak ban ke hero ni? Nak ni ke? Tak ada. Jadi masuk bilik makan. Makan. Menu apa ni? Kan. Sekarang ni kalau kita tengok daripada segi stats. Sebab kita mulakan hot topic kita hari ni. Hot topic. Apa yang boleh kalahkan dominasi dengan Selangor Red Jaya? Buat masa sekarang ni, saya to the point rasa macam kena bagi kejutan. Sebab buat masa sekarang ni nampak macam apa-apa game, Selangor Jaya macam tak terkejut langsung. Betul ke Gorgeous? Betul. Kalau Disney cakap betul-betul lah tu. Sebab tadi, bukan nak cakap apa lah. Reaction dia pertama bila Selangor Jaya menang, dia menguap. Nak tunjukkan bagaimana very one-sided, very big gap di antara pasukan Selangor Jaya dan juga Bounty Sport yang Which by the way, no disrespect pada Bounty, tapi yes, memang yes. Selangor Giants, someone has to drop them down. Yes, it's not about kita nak fokus on pada Bounty yang tak strong, tapi sebab Selangor Giants, sebabkan mereka dapatkan 4 straight wing ni, wing Ganu. Ganu pula power dia. Tapi mungkin itu membabkan mereka ada satu mentality yang memang nak menang dan menyebabkan mereka berjaya untuk kekalkan that consistency. Yeah. Sebab sekarang ni memang rasa macam even gap nombor 1 dengan nombor 2 dekat liga ni dah jauh beza. Ya. Yeah. Faham tak? Faham. Bukan daripada segi point, tapi daripada segi playstyle. Pendapat daripada Gorgeous.
Ke rasa macam nombor satu dengan nombor dua tu sebenarnya tak jauh beza sangat? Just for reference, sekarang ni Todak nombor dua. Tengok semua tim dah kalah kan. Kita orang je belum kalah. Mm-hmm. So, tahu lah jawapan dia. Masalahnya bila menang pun, dia punya cara menang tu yang penting. Sebab dia bukan menang comeback menang apa. Memang very convincing punya wing. Sekarang kita tengok balik highlight yang dibawakan khas oleh ROG Phone. Dan dekat dalam game ni mungkin, ini mungkin mistake, mungkin tak mistake di mana Sky start lekat dekat dinding. Tapi maybe dia tak nak lekatkan dinding sebab dia nak betul-betul pisahkan Boxer dengan tim dia. I think itu antara option dia yang terbaik. Mungkin dia ada pilihan sama ada letak dekat dinding ataupun pastikan dia keluar. Tapi mungkin berada dalam situasi yang kalau dia letak kat dinding, means ada pemain-pemain daripada pihak Sangat Legend cuba tak melakukan follow up, mungkin boleh kena punish oleh pasukan Mati semua. Ya, macam mana sekalipun, kita nampak macam mana RSG tadi buat satu kejutan dengan Moskov. Saya rasa kalau Bounty tak ada kejutan seperti itu, mungkin susah nak menghadap dengan Selangor Regents. Sebab kita nampak diorang siap ada buku panda lagi. Diorang dah siap sedia. Kalau A keluar, kita ambil B. Kalau B jadi macam ni, kita buat C. So nampak seperti diorang punya preparation is on point lawan dengan Bounty. Yang menjadikan pasukan Selangor Regents ini nampak lagi kuat apabila Yums tu sendiri, dia boleh flex dengan banyak-banyak hero di bahagian Rome. Ya, jadi kat sini sebenarnya nak tanya pada Gorgeous, normal routine untuk Selangor Regents, berapa hari korang train? Dan satu hari korang train macam mana? Macam berapa banyak scrim ataupun korang balance scrim dengan rank?